Maaf ya. Ganggu aja ya deh. Tempat ini apa? Ini adalah Sakira pakai konde. Bukan. Apa itu? Apa? Mungkin coba. Kalau enggak. Makan rumput. Ah, makan rumput? Ya. Kirain orang. Makan rumput apa? Kambing? Betul. Wey, menang. Oke. Oke, oh ceritanya main tebak-tebakan pakai gambar ya. Oke. Ayah gambar. Pakai tangan kanan. Ayah bingung nih gambar apa ya? Ayah kan nggak pinter gambar. Oke. Ayah gambar apa ya? Ini. Hah? Kok ketawa-tawa? Sudah, coba tapi ini belum selesai. Ini belum selesai, kurang sedikit. Coba gambar apa? Orang. Salah. Gambar apa coba? Gambar apa? Ayah. Ini adalah ini gini. Orang. Ini set. Apa? Masih belum tahu? Iya. Ini. Belum tahu juga? Ini? Belum tahu juga? Sud. Ah, mobil. Bukan. Mobil. Dah, betul mobil. Pintar. Kayak orang tadi kan? Sengaja ayah bikinnya kayak orang biar salah tebakannya. Hei, ayah menang. Tapi tebakannya benar tadi. Mobilnya mobil gambarnya anak SD. Ayah kasih tahu deh. Ayah kasih tahu dulu teman ayah di SD ya. Masuk gambar mobil begini deh sebentar. Ini rodanya di sini. Yang satu masuk rodanya begini. Kocak, ini mah rodanya padahal dikumpulin di apa di ke Pak Guru. Masa rodanya begini ya, memangnya apa namanya lepas lari itu begitu kocak ya deh. Sekarang coba dedek yang ada di langit apa? Yang ada di langit adalah laron. Oh, ada di awan ada layang-layang. Yang ada di awan adalah bintang. Bintang? Matahari. Bintang. Terus? Habis itu adalah bulan. Kalau bintang sama bulan dong. Habis itu dulu kalau katanya kata Nabi dulu kalau di ada jin, nah jin apa setan ya? Jadi jin apa setan itu dengerin nih nguping nih dengerin malaikat ngasih wahyu kemana ke Nabi, makanya dilempar pakai itu. Bukan. Pakai bintang, pakai bara api. Jadi api yang di itu dilemparkan kepada setannya. Gitu. Terus kabur setannya. Berarti ada komet deh, komet. Nah, bara apinya tadi kayak komet. Tahu kan komet? Oh, ada api yang jatuh. Betul. Itu bola api jatuh. Itu yang aku pernah lihat tadi di YouTube bubu-bubu. Iya, itu namanya itu yang buat ngelempar setan itu. Berarti malaikat lagi ngelempar setan kalau ada komet jatuh. Iya, bola api. Kegedean bola apinya. Kalau bola api gini deh, tinggal gini aja. Gini, terus ini. Nah. Tahu kan maksudnya? Aku bisa. Apa? Itu namanya donat. Bukan. Apa?
Cincin di langit. Hah? Apa ya? Gerhana. Itu juga namanya. Kocak lu. Oh, cincin itu yang di langit. Itu cincin itu apa? Apa yang ada cincinnya itu apa? Pluto apa? Saturnus apa ya? Ah, Mama juga lupa tuh. Saturnus. Iya, kamu kok tahu? Oke, sekarang Ayah. Gambar apa kira-kira ya? Jangan kasih tahu dong, kayak tadi mobil aja tadi salah kan, gambar mobil tapi dikiranya orang kan. Sekarang gambar, bingung nih Ayah nih, gambar sama kayak tadi tetap ada dua. Gimana ya, gimana? Gak mau hewan. Coba ini gambar belum selesai. Tebak-tebakan. Gambar apa? Orang. Bukan. Apa coba? Coba itu tinggal diterusin terus nanti jadi gambar sesuatu. Mobil. Bukan mobil, kendaraan tapi bukan mobil. Apa coba? Motor. Betul. Mari kita selesaikan. Motornya begini ya. Motornya begini nih, teman-teman. Masuk begini gambar motor, bagaimana bikinnya ya? Oh, ini begini. Ini knalpotnya. Ini knalpotnya nih. Ini plat nomornya ya, bentar, ini kan lagi ini. Ini tempat duduknya Dede. Iya. Inilah motornya Sakira. Ye. Ya, aku bisa lipet kayak gini dan ini dibalik jadi enggak tahu. Ah, ya. Dan kan sekarang aku. Oke. Gambar motor itu. Ayo. Gambar apa ya? Gambar apa? Apa ya? Hewan apa ya? Apa kira-kira coba? Udah ketemu belum? Tidak, aku lagi. Kakinya empat? Bukan. Kakinya dua? Bukan. Ada bulunya? Bukan. Ada matanya? Bukan, Dek. Katanya hewan. Nggak sabar nih. Apa ya yang ada di pohon? Tupai. Bukan. Monyet. Bukan. Buah. Bukan. Daun. Bukan. Aduh, salah mulu. Apa ya? Mungkin uang? Burung. Burung hewan ya. Aduh, itu kayak kupu. Iya, mama aku gambarnya kupu-kupu. Tapi maksudnya burung tapi gambarnya kayak kupu-kupu ya. Sekarang Ayah mau bikin ini coba. Pasti nanti Dedek salah nih.